Okay guys, hari ini gue mau review mengenai original part Indonesia. Dia yang kalian harus tahu, barcode, hologram, dan logo Hino. Nah, jadi itu merupakan standarisasi dari produk Hino. Nah, jadi kalian juga harus tahu di sini Hino Hop dia ada standarnya yang original. Nah, kalian harus tahu di situ ada barcode-nya. Jadi barcode-nya terdiri dari garis-garis tebal, kecil. Kalian bisa lebih lihat lagi mendetail. Kalau tidak ada barcode, jadi part-nya itu palsu, guys. Kemudian lagi setelah barcode itu adalah hologramnya, guys. Nah, kalian tahu kan hologram? Hologram itu yang dia berjenis Hino warna-warni. Kalian harus tahu. Nah, nanti saya akan tunjukkan hologram dari Hop partnya. Ini dia dari hologramnya. Jadi hologram mudah dibaca, gambar tampak berbeda dari berbagai sudut pandang. Nah, jadi kalian bisa lihat dari kanan, kiri, atas, dan bawah. Bentuk warna-warninya berbeda-beda untuk menunjukkan bahwa ini Hop original part. Oke guys, hari ini jika kalian suka dengan video yang saya review, mohon untuk di like, subscribe, share, atau komentar. Terima kasih jika kalian yang sudah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Selanjutnya dari label Hop adalah logo Hino di bawah barcode. Jadi kalian harus tahu logo Hino yang ada di bawah barcode. Maaf, di sini saya tidak bisa zoom autofokuskan karena backgroundnya terlalu putih. Jika kalian melihat dengan asli, logo Hino-nya itu tampil. Nah, jadi kalian harus tahu label Hop Parts Indonesia itu memiliki 3 tipe, yaitu pertama ketebalan garis barcode, kalian bisa tahu, kemudian hologram yang di sebelah kiri yang ada Hino-nya yang kita bisa lihat dari kanan samping atas bawah berwarna-warni, dan yang ketiga adalah logo Hino di bawah barcode yang tadi saya tunjukkan. Jadi semoga kalian jika membeli part kendaraan Hino Hop bisa tahu mana yang original dan mana yang bukan. Semoga bermanfaat review yang saya berikan mengenai part Hop Indonesia, atau kita bilang HMSI original part. Jadi part ini dibuat oleh dealer resmi yang ada di